Dan ini sudah panen ini Pak ya, sudah panen. Tidak seleksi lagi. Tidak. Ini nanti akan kita jual sama kita tawarkan ke yang sudah pesen. Ini kisaran berapa sih Pak kalau yang seperti ini? Yang ini antara 2 sampai 3 lah. 2 sampai oh, ya. Oke, 2 sampai 3 juta ya. Iya, karena ini memang sudah. Nah, kalau misal kalau dibawa ke show kayak gitu seperti apa Pak? Jadi sudah show semua. Ini show semua Pak ya. SD semua lah. Oke, ini sahabat Koi. Seribu koi seribu warna, apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya. Nah sahabat koi, pasti tidak asing dengan salah satu tokoh koi dari Kediri ini ya. Ya, dengan Bapak Agung ya, owner dari Agung Koi Farm. Nah sahabat koi, produk dari AKF sudah tidak diragukan lagi ya untuk koi jumbo atau bongsornya, terutama di jenis Gosanke, Baikohaku, Soa, dan Sankenya. Nah sahabat koi pasti penasaran untuk jenis lain di AKF ada nggak sih, dan seperti apa penampakannya, atau mungkin juga timbul pertanyaan kalau ada produk lain bisa nggak sih sebongsor dan sejumbo dengan produk Gosanke yang biasa diproduksi. Oke yuk kita lihat kali ini sahabat koi, saya ajak untuk melihat proses panen ikan polos dari AKF seperti apa penampakannya. Oke yuk. Oke sahabat koi, yuk coba kita sapa Pak Agungnya kali ini. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mas Edito, apa kabar hari ini Pak Agung? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Kali ini panen jenis apa ini Pak Agung? Kali ini kita panen jenis polosan ya. Jenis polosan? Ya, okay. Ada Yamabuki Ogon, okay. Ada Karasi, wow. Karasi yang tidak ada metaliknya ya. Oke, okay, Karasi. Ada Orange Ogon, nah ini yang Orange Ogon ini yang paling sulit ya. Oke. Okay. Paling sulit, paling bagus juga pemasaran untuk saat ini. Sama Mukasi. Mukasi. Ya. Mukasi ini Mukasi. Yang ringnya ini gindrin nggak Pak? Bukan gindrin. Bukan gindrin ya? Biasa, tapi ini metalik Mukasi. Oke, okay. Hampir kayak gindrin Pak ya? Ya. Jadi kukurin ini ya? Ya. Metalik ya? Oke, okay. Nah sahabat kok ini kita, kali ini kita panennya beda Pak ya? Beda. Ini polosan. Ini ada berapa ekor nih Pak? 20 ekor. 20 ekor? Iya. Kalau umurnya umur berapa ini Pak? Ini 1,5 Pak. 1,5 Dan ini sudah panen ini Pak ya, sudah panen. Tidak seleksi lagi. Tidak. Ini nanti akan kita jual sama kita tawarkan ke yang sudah pesen. Oke, ini sahabat koi. Jadi ternyata di AKF juga ada produksi untuk yang polosan Pak ya. Iya. Ini sahabat koi penampakan ikannya, dan ini wah nggak ada bedanya Pak kayaknya sama yang pola Pak ya. Ini juga bodinya juga. Sahabat gue bisa lihat ini bodinya penuh, di punggungnya ini juga kelihatan. Nah kalau ini dulu masuk pertamanya itu di size berapa Pak di mutpon ini Pak? Ini masuk ke sini itu ya tetap kecil, buraya itu. Buraya. Kita seleksi, kita seleksi. Nah, kita ambil yang bongsor yang terbaiknya, kita pisahkan semaksimal kolam. Oh. Okay. Kolamnya ini kan kapasitasnya untuk sampai size segini kan 20 memang. 20 ekor. Iya. Oke. Ini berapa kali berapa kolamnya ini, Pak? Ini anggaplah sekitar 250 200 meter persegi lah. 200 meter persegi. Oke. Terus kedalaman airnya berapa ini, Pak? Ini enggak begitu dalam yang sekitar 1 meter 10 sampai 20-an lah. Oke, untuk kedalaman air ya dari bibir sampai ke dasar, Pak ya. Iya. Terus ini terpal. Terpal, full terpal ini. Dasarnya ini juga terpal. Terpal, dasar terpal. Oke. Terus untuk sistem airnya seperti apa Pak? Ini dripping atau seperti apa? Sistem airnya ya kalau di sini kita akan pakai tanggor. Di tanggor itu nanti kita masukkan ke kolam itu pakai pancuran kecil untuk hariannya. Jadi 24 jam hancur gitu, tetap kecil. Nah untuk drippingnya kita kuras 1 bulan sekali.
satu bulan sekali. Ini juga tetap ada proses uras, Pak ya. Iya. Itu sekalian seleksi atau enggak, Pak? Biasanya kalau bisa sekalian seleksi, bisa hanya uras-uras saja. Okay. Kalau waktunya seleksi ya seleksi sekalian. Kalau ini udah size berapa, Pak? Ini kisaran ini sudah 50-55 lah. Oh, 50-55 ya. Iya. Nah, kalau semisal nih pecinta koi dari viewernya Ebisu pengen dapetin polosan ini, berarti di AKF ready stock juga, Pak ya sebenarnya? Iya, ada. Enggak harus pesen dulu enggak? Kalau polosan insya Allah selalu ready. Ready ya, Pak cuma ya. Permintaan kalau yang bagus besar kita cuma sedikit stoknya. Oke, berarti kayak seperti yang ini nih. Nah, betul. Nah, kalau yang seperti ini, Pak, kalau bicara soal harga, ini kisaran berapa sih, Pak, kalau yang seperti ini? Yang ini antara 2 sampai 3 lah. Variasi. Oke, 2 sampai 3 juta ya. Iya, karena ini memang sudah diberikan pilihan bagus dan ukurannya juga besar. Oke. Nah, ini sahabat koi bisa dilihat untuk sisiknya, Pak ya. Ini berarti hikari, Pak ya. Yang ini hikari. Hikari. Ini hikari, ini juga hikari. Cuma beda karakter, agak gelap sama agak terang gitu, Pak ya. Kunuknya kan sudah. Iya, nih sahabat koi bisa dilihat kunuknya. Nah, kalau polosan di AKF selain ini apa aja, Pak? Rata-rata cuma itu kalau polosan di AKF. Oke. Iya, kita yang selalu punya dari dulu terus nikah itu yang sama Yogon yang ini ya. Nah, untuk Mukasi, Karasi kita hanya baru-baru ini aja kita nikah. Tapi sifatnya hanya selingan, Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang polosan ini di Azukari kan nggak, Pak? Tidak. Nggak ya? Ini untuk dijual biasa aja ya. Tapi kalau di Azukari kalau nggak salah ada bonus polosan juga sih, Pak. Ada. Biasanya ada beberapa ekor yang dijadikan bonus, Pak ya. Betul, ada. Oke. Ini sahabat koi, jadi kalau sahabat koi cari ikan jenis ini untuk polosan dan langsung jumbo, AKF juga menyediakan. Dan harganya itu tadi ya sahabat koi, udah segini dan berpunuk sahabat koi ya. Dan keren sahabat koi sebenarnya. Dan ini nggak banyak, Pak ya, dalam satu kolam ini. Jadi untuk menghasilkan ikan jumbo memang populasi nggak boleh terlalu padat, Pak ya. Betul. Selain itu juga kita milih yang benar-benar bagus, itu stoknya nggak banyak, dari ribuan ikan, ratusan ribu bahkan. Kita milih yang bagus itu tetap hasilnya cuma sedikit. Oke. Ini kalau ingat, Pak, seleksi pertama itu kisaran berapa ekor? Ini burayanya loh ya. Ini mungkin sekitar 30.000, Pak. 30.000 ekor. Iya. Diseleksi turun jadi seleksinya 20. Tinggal 20 ini aja ya. Oke, berarti yang lain sudah enggak lolos dan ini yang layak untuk dibesarkan. Yang lainnya tetap bisa dijual, yang kelas B sekarang itu tetap bisa. Harganya kan enggak semahal ini. Oke, yang enggak masuk ke dalam proses pembesaran sampai sekian, Pak ya. Jadi sahabat koi nggak harus beli yang se-size ini, size di bawahnya atau mungkin di seleksi-seleksi keempat kelima itu sudah lumayan besar, Pak ya, biasanya. Ada juga yang size-nya segini harganya cuma sekitar 50-1 juta juga ada. Oh, ada juga. Tapi kualitasnya nggak seperti ini. Oke, kalau yang ini udah. Nah, kalau misal kalau dibawa ke show kayak gitu seperti apa, Pak? Ini sudah show semua. Ini show semua, Pak ya? Semua lah. Oke, ini sahabat koi. Polosan siap untuk ke show. Sudah, menurut saya ini tinggal keeping sebentar untuk adaptasi dengan air baru aja, Pak ya. Kalau untuk body udah. Nah, kalau intensitas pemberian pakan seberapa, Pak? Kalau di kolam terpal, sudah-sudahnya minimal 3 kali sehari lah. 3 kali sehari ya? Ya, tapi kalau di kolam lumpur, airnya alir, 2 kali sehari sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, nah, dan ini pakannya lokal atau? Lokal semua. Lokal juga, Pak ya. Nah, sahabat gue ini. Pakan lokal, ikan lokal, hasilnya internasional. Karena beberapa produk jenengan juga kan ada yang sudah ekspor, Pak ya. Ya, ini sebagian juga ada ekspor. Nah, ini sahabat koi sudah ada yang pesan untuk diekspor ya, sahabat koi, untuk ikan-ikan. Nah, kalau pengin dapetin nanti sahabat koi bisa hubungin nomor yang ada di kolom deskripsi ya, sahabat koi. Cakep-cakep ikannya. Pak Gong, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mas Ebisu. Eh, sahabat koi, itu tadi
obrolan saya dengan Pak Agung terkait ikan produksi yang polosan ya sahabat koi di AKF dengan body nggak kalah keren dengan ikan yang biasa di Azukari, biasa yang dijual juga di AKF. Nah, seperti ini. Oke sahabat koi, udah terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya.